Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue, dan di video kali ini gue akan coba review atau gaming test game PUBG Mobile di device-nya Android Samsung S7 Flat. Ini Android-nya belum lama, apa ya, baru gue restorasi. Jadi HP ini tuh sebelumnya mati ya, dan gue mendapatkan HP ini tuh dari toko online. Gue beli murah, namun sekarang ya lumayan. Oke, langsung aja kita coba review ke game PUBG Mobile-nya. Habis nonton channelnya aja gaming, cuy. PUBG Mobile. Oke, sebelum lu nonton video ini, jangan lupa bantu like, comment, share, dan subscribe juga channel gue, biar gue bisa makin semangat terus, cuy, buat review-review game yang menarik lainnya di device Android ya. Di sini untuk versi yang terbarunya seperti ini tampilannya. Ini kita mendownload pembaruan. Untuk yang pertama, kita seperti biasa review grafiknya. Oke, di sini sudah upgrade. Lama ya untuk masuk ke gamenya aja. Nope. Ini menggunakan jaringan WiFi ya, jadi harap dimaklumi aja kalau jaringannya agak sedikit lola. Oke cuy, ini udah masuk ke menunya. Sekarang kita coba login dari Facebook aja kali ya. Gue coba login dulu. Oke guys, ini udah mulai masuk ke dalam gamenya. Jadi gue coba ganti jaringan. Oke, sekarang kita coba tes di mode training aja ya. Kita masuk di latihan. Agak lola ya, jadi dimaklumin aja kalau jaringan wifi nya lagi kurang bagus. Tunggu sampai dia masuk ke dalam game. Oke. Okay. Sini udah ada suara tapi belum masuk ke game nih, cuy. Oke, ini udah masuk cuy ke dalam gamenya. Seperti ini ya. Kita coba cek grafisnya. Sini smooth action belum support ya. Seimbang HD dan HDR. Oh, HDR belum support sih. Jadi hanya di pilihan halus dan tinggi. Oke, kita pilih. Jadi tampilannya seperti ini. Kontrasnya kita coba terangin. Oh, birunya lumayan.
Oke, jadi ini untuk gironya. Dari senjata di mana nih? Gue bingung sama PUBG tampilan sekarang tuh. Nope. Kayak lemah tiara, keren. Coba pakai empor. Mana sih empor? Senjata masyarakat ya. Scope-nya kok awalnya gue gak ada skin ya, yang juga gak ada skin aja. Oke guys, mungkin cukup sekian ya review video kali ini, review gaming ya. Jadi jaringannya tuh agak kurang support. Jadi terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel gue biar gue bisa makin semangat terus buat konten-konten review gaming lainnya. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya, dan di next video selanjutnya gue bakal coba review gaming game Free Fire dan Mobile Legend di Samsung Galaxy S7 ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.